Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjangkan rambut bagi Anda yang berambut pendek mungkin dibutuhkan untuk menunjang penampilan. Pertumbuhan rambut yang hanya sekitar 1 mm setiap tempo tertentu bisa saja membuat Anda tidak sabar. Maka dari itu, di episode kali ini Herbal TV akan membahas tentang cara alami membuat rambut lebat dan panjang. Rambut bagi sebagian orang adalah aset utama penampilan yang menarik. Berbagai cara digunakan untuk menampilkan rambut yang sehat, berkilau, serta lembut agar predikat cantik itu melekat, terutama bagi para wanita. Mayoritas dari Anda juga pasti setuju, bukan? Bahkan hal ini tidak hanya berlaku bagi para wanita saja. Rambut yang memukau juga didambakan oleh para pria. Air perasan bawang merah sudah dipercaya turun-temurun untuk memanjangkan rambut yang pendek. Kandungan belerang atau sulfur yang tinggi menjadi andalan dari bumbu dapur yang satu ini, diyakini menjadi bahan efektif untuk menumbuhkan rambut lebih cepat. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama, siapkan semua bahan, yaitu 3-5 siung bawang merah dan 1 sendok makan minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Minyak kelapa juga sangat bermanfaat dalam hal mempercepat pertumbuhan rambut. Setelah semua bahan disiapkan, parut bawang merah hingga halus seperti berikut ini. Bila sudah diparut, peras bawang merah hingga tersisa airnya saja. Air perasan bawang merah ini lalu campurkan dengan minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Oleskan perasan bawang pada kulit kepala secara merata dan diamkan selama 1 jam. Kemudian bilas dengan keramas seperti biasa. Itulah cara alami membuat rambut lebat dan panjang. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.